Selamat pagi. Kita sudah di Desa Piliana. Sebentar lagi kita trekking menuju Gunung Winaya. Semalam kita rehat di rumah Bapak Raja. Ini ada teman kita, Widya dan Tika. Halo. Kantor Balai Desa. Kok mundur, Bang, jalannya? Mundur ya? Kayak mundur-mundur. Binayanya ada di belakang. Ini ada guide kita, Bang Firman. Halo, Bang. Oh, Firman, Firman. Ada Jamal dan Kavi. Pendakian dimulai dari Desa Piliana. Kita trekking menuju pos 1. Semoga selamat. Melewati aliran sungai yang tahan. Gila, iya, coy. Gila. Jalurnya mantap. Jalurnya mantap. Di depan ada Tika, Jamal, Widya. Yale bukan, yang ditala di atas. Yang ditala. Oh, di atas. Yang dekat. Ah, di atas ini yang ditala. Ini yale. Ini. Mantap. Jalan lah punya. Bikin games. Ini airnya bisa diminum. Ah, segar banget. Gimana, Kak? Seru gak, Kak? Seru banget, kita berarti jatuhnya. Kavi di belakangnya, Kavi. Tapi happy. Lumayan. Ya, cuman sekalian. Jauh. Halo, Widya. Kaki. Ini kalau banjir yang tingginya sepetis bukan? Iya. Ini yang angkat ini.
Kompetisinya siapa? Dan akhirnya kita 500 meter bisa lewati trek sungai. Sampai. Kita menuju pos 1 lewati sungai kembali. Sungainya besar. Tapi Jamal kita dari media sudah aman. Variasi naik turun lumpur lewat sungai yang membosankan. Tetap semangat menuju puncak Jaya. Ada yang naris noh. Ini kayak di negeri dongeng. Ada batu-batu. Stamnya.
Tika, Widya, Jamal, Raffi, Firman. Cerah. Mantap coy. Gimana kesan-kesannya treknya? Besok-besok gue bakal kebal PHP. Kali jodoh di kaki Gunung Binaya, arusnya deras tapi aneh, di sana tidak ada air dari atas. Di kafe lagi berenang. Halo Mi. Putih, bagus.